Halo, kembali lagi di channelku ya. Dari kita bermain game Play Together. Oke, teman-teman, di video kali ini aku akan coba review season pass terbaru Kucing ya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian login di hari ini ya di Play Together, itu ada lanjutan dari ini ya, yang hantu kemarin itu loh, teman-teman ya. Event hantu, ya kan? Masih inget nggak teman-teman event hantu? Nah, itu ada lanjutannya. Terus di situ dilihatkan yang anak sekolahan itu bisa keluar dari sekolah hantu ya, teman-teman ya. Tapi apakah ini cuman aku atau teman-teman juga ada hal yang sama? Coba komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian baru login ya Play Together di hari Senin ya, di hari ini 19 Agustus ya. Karena ada ini apa namanya tuh kayak cutscene-cutscene gitu ya, cutscene dari yang kelanjutan penampakan hantu. Jadi intinya tuh si karakter yang terjebak itu bisa keluar. Terus ada foto hantu gitu. Dia lihat ada foto terus ada hantunya kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan coba langsung review ya season passnya. Di sini kita akan klaim dulu yang ini dulu ya, yang pasti biar kebuka ya teman-teman ya. Terus nanti kita akan buka-buka kartu juga ya, yang pasti ini seru nih kartu-kartu ini. Semoga aku bisa dapat yang baru juga ya. Terus dapat yang ini. Ini kayaknya foto profil ya. Terus dapat crownnya 3000 crown dan juga dapat 200 games ya teman-teman ya. Lumayan 200 games buat tabungan ya. Langsung kita buka aja di sini ya. Ini nama season passnya ini ya. Salah. Ini season pass apa nih? Season pass suka kucing ya. Lumayan ya. Langsung kita klaim aja di sini. Ada jebakan makanan kaleng meong. Ini kayaknya kendaraan ya teman-teman. Ini kayaknya kendaraan. Lumayan. Terus dapat 275 star ya. Terus dapat 750, 275 star ya. Terus dapat paket kartu mewah, coba kita buka ya. Semoga dapat kartu yang bagus-bagus kita ya. Dapat ini sudah semua ya. Oke. Terus dapat kotak biasa ya, kita buka aja langsung di sini. Terus dapat rambut kepang bundar. Nah, ini jatuhnya ke cewek lagi ya, karakter cewek ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian, "Bang, loh, Bang, Abang kok tiap 2 minggu di hari Senin aku pakai karakternya cewek, Bang?" Ya, karena aku review season pass ya. Terus lanjut lagi di sini 275 star, 275 star, 750 star lagi, 2 games, terus 275 star, terus dapat kucing alas apa ini? Kucing alas duduk empuk. Bagus juga ya VVIP. Mantap. Dapat 1 games, dapat 750 star, terus dapat 275 star. 275 star dan paket kartu istimewa, coba kita buka ya. Ada yang dapat nih aku nih. Hihi, lumayan, kita buka lagi. Oh my god, dapat apa ini? Lumayan, siap beraksi. Ini kayaknya nggak punya deh kayaknya ya, makanya tadi dapat. Oke, dapat lagi apa ini teman-teman? Let's go. Ini sudah punya sih, tapi nggak apa-apa. Lumayan bintangnya buat nambah-nambah star untuk membuka kotak ya. Lumayan. Oke. Hihi, lumayan. Aku udah punya nih. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada paket kartu biasa, langsung kita buka teman-teman. Let's go. Oke, lumayan ya buat nambah-nambah bintang kita. Terus dapat setup suka kucing di sini. Lumayan. Oke. Terus dapat 750 star, terus dapat paket kotak biasa. Ini kotak biasa ini gak usah dibuka pun nggak apa-apa ya. Dapat 2 games. Dapat sepatu suka kucing, dapat 275 star, 275 star, 750 star, 275 star, 1 games, terus dapat paket kartu istimewa lagi nih teman-teman. Let's go, kita buka. Oke, lumayan nambah bintang, nggak apa-apa. Apa ini teman-teman? Lihat. Ya, dapat lagi. Nggak apa-apa deh ya buat teman-teman bintang. Oke, terus dapat buntut kucing. Mantap sekali, buntut kucing mengeong. Wih, mantap. Terus dapat 275 star, 275 star, 750 star, 2 games. Terus dapat kursi kondomonium kucing. Ini tempat mainan kucing ya, kalau di dunia nyata tempat mainan kucing. Terus dapat paket kartu lagi, kita buka teman-temannya. Let's go. Oke, dapat ini. Wah, lumayan, gak apa-apa. Lanjut lagi 750 star, dapat kotak mewah. Teman-teman di sini kita buka semua saja. Terus dapat 275 star, 275 star dan paket kartu VIP, langsung kita buka. Semoga dapat yang baru ya. Let's go. Ayo please.
Oke, ini dapat bintang 5, please, bintang 5. Ah, sudah punya. Aduh, aku sudah punya ya wisata Korea, teman-teman. Ya ampun, ya enggak apa-apa lah ya. Buat nambah-nambah bintang. Let's go, dapat kursi goyang meong. Oke, ini tempat duduk tapi kayaknya versi kucing. Enggak apa-apa. Dapat 275 star lagi, dapat 750 star lagi, dapat 1 games, dapat 2 games, terus dapat tenda meong. Wow, lumayan. Ini dapat ini ya, kayak tempat tidur ya, tempat tidur kayaknya nih. Terus 275 star, 275 star ya, dapat 250, 275, 250, kotak paket mewah ya. Let's go, kita buka saja di sini. Lampu tidur meong raksasa nih, kayaknya lampu ya sesuai nama. Terus dapat 275 star, dapat 2 games. Oh, ini kita lompati dulu ya, sebentar ya. Kita coba klik yang kotak istimewanya dulu. Kita akan buka kartu yang terakhir ya, teman-teman. Semoga aja hoki kartunya. Terus dapat boneka beruang dudung empuk. Oh, ini oh, boneka beruangnya ini ya. Apa namanya? Beda dari yang sebelum-sebelumnya itu berdiri, ini tidur. Wow. Mantap sih. Terus dapat yang ini, kita buka. Nah, langsung kita buka ya. Kita buka yang kartu merahnya dulu. Oke, kita buka, teman-teman. Ayo dong, nggak apa-apa lah ya kalau misalnya nggak dapat yang baru, paling nggak nambah bintangnya ya untuk buka kotak yang itu loh, kotak hijau, biru sama yang pink ya kalau nggak salah. Oke, ini kita buka paket kartu VVIP, let's go. Aduh, aku cuma dapat satu aja yang lengkap ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dapat apa ini? Oh, penggemar fanatik. Oh, kayaknya aku belum itu tadi. Oke, nggak apa-apa. Langsung kita cek ya di bagian kartu di sini, teman-teman. Kita lihat. Oh, ini ya, aku dapat kunjungan khusus. Berarti aku dapat yang mana tadi, aku nggak tahu ya. Siap beraksi, yang new, siap beraksi. Dan kita klaim 120 games, teman-teman ya. Lumayan panen games hari ini. Hihi, dapat 200, 120, lumayan. Lanjut di sini. Mana lagi yang baru? Oh, nggak ada ya. Aku kemarin 109, berarti cuma nambah satu ya yang baru. Oke, nggak apa-apa deh ya. Yang penting semakin mendekati untuk mendapatkan 500 games, lumayan ya teman-teman ya. Oke, langsung kita cek aja di sini kostum yang sudah kita dapatkan ya. Ini rambutnya seperti ini ya. Terus ada dapat topi, terus dapat baju ya, terus dapat sepatu nggak dapat ya teman-teman ya. Sepatu nggak ada. Oke. Terus dapat tas. Oh, ekornya tas. Oke, terus dapat kacamata enggak ya? Oke, jadi seperti ini ya penampilannya untuk yang apa namanya itu kostumnya ya. Ini seperti ini, mukanya kita ganti. Ini karena kucing, udah biar aja seperti ini ya. Tapi nggak cocok bang, mukanya bang, kan dia cewek ini bang. Oke, kita pasang ini aja. Apa yang ini? Nah, yang ini ya. Terus kita ganti sepatunya yang bukan ganti ya, kita lepas sepatunya. Berarti nggak dapat sepatu ya teman-teman ya. Ya ini ya kostumnya teman-teman. Nah, ini secara keseluruhan ya, bagus banget dan aku suka banget ini ya. Mantap sekali. Oke, terus kalau misalnya badannya besar, nah seperti ini badan besar ya, kelihatan gambar dompet-dompet kucingnya. Kalau kurus seperti ini, kalau yang sedang seperti ini, bayi seperti ini ya. Ini suka-suka kalian lah maunya yang apa ya. Tapi kalau aku lebih suka yang seperti ini. Oke, lanjut kita ke bagian dekorasinya ya. Kita bagian ke oh iya, ada orang ya. Maaf ya. Kita buka toko perabot ya. Di sini kok toko perabot penyimpanan. Nah, ini ya. Nah, ini boneka beruang ini unik banget nih ya. Boneka beruangnya biasanya kita dapat yang berdiri, dia tidur nih ya. Oke, mantap sekali. Terus dapat yang ini tempat apa namanya? Tempat tidurnya ya, tempat tidur kucing, terus dapat tempat duduk kucing. Wah, ini bagus sih. Dekorasinya bagus ya. Aku suka, teman-teman. Ini kalau kalian suka yang kucing-kucing, ini bagus banget ini. Walaupun ini sebenarnya bukan tema yang baru ya, karena dulu juga ada yang tema-tema kucing seperti ini, tapi ini dekorasinya lebih oke, lebih keren ya, teman-teman ya. Kalau aku sih melihatnya ya, tapi ini kembali ke teman-teman aja ya. Oke, edit selesai. Nah, ini coba kita klaim dulu di sini. Terus coba kita masuk di sini. Ini bisa tidur ya. Terus di sini kita bisa duduk juga. Terus di sini bisa kita nyalakan lampu ya kan. Ini kita bisa duduk. Oh, ini tempat duduk ternyata, teman-teman. Oke. Tempat duduk ternyata di sini ya, nih. Oke, ada gaya-gayanya ya. Wah, mantap nih. Kalau misalnya badannya, ukuran badannya lain-lain, kayaknya gayanya juga beda-beda. Apa sama aja? Ya, teman-teman tinggal coba aja ya. Kita coba lah ya, kita coba ya di sini. Coba kalau kita badannya besar. Oh, sama ya, teman-teman.
sama aja gayanya tuh, sama ya, walaupun beda-beda ukuran badan tapi sudah didetek gayanya apa, di sini apa, di sini apa, di sini apa, seperti itu. Terus lanjut kita di bagian yang ini ya, nah beruangnya ini. Terus kalau misalnya kita coba matikan lampu, oh lampunya nyala ya. Oh terus ada love-love-nya gitu kalau misalnya kita deketin. Oke, wih ada love nyala gitu teman. Mantep. Kalau dekorasinya oke ya, aku suka ya. Walaupun sebenarnya ada event-event apa season pass sebelumnya yang tema-tema kucing, tapi ini menurut aku lebih bagus nih ya, lebih keren dan lebih variatif warnanya. Oke, terus kita langsung coba keluar ya teman-teman. Kita coba keluar, kita coba yang makanan kaleng. Oh, foto profilnya tadi belum ya teman-teman. Foto profilnya tadi belum. Sorry. Ini langsung kita cek aja di sini ya teman-teman. Nah, kita langsung cek aja di bagian ini di foto profil ya. Ini memang kalau misalnya kita transisi mau masuk ke plaza atau pindah di daerah Play Together ini ya, itu kayak agak-agak nge-lag ya teman-teman. Jadi mohon maaf aja ya. Nah ini ya foto profilnya bagus banget, aku suka. Ini anak kucing di dalam itunya ya, di dalam makanan kalengnya itu. Oke, tapi aku seperti biasa tidak akan mengganti ya karena aku lebih suka yang ini. Terus lanjut lagi ini ya. Nah ini kecepatan 4, booster 6, percepatan 2, dan 1 penumpang. Langsung kita klik saja di sini. Oh hanya bisa dipakai dalam bentuk bayi teman-teman. Oh nggak bisa badan yang itu ya. Jadi dia hanya khusus ini, apa namanya, badan bayi. Nah seperti ini, ada suaranya teman-teman, ada suara reok-reoknya gitu ya. Dan lucu banget di belakangnya juga ada gambar kucing ya teman-teman. Kalian bisa lihat di situ gambar kucing ya, gambar kucingnya lucu banget. Terus di sini ada bagian depannya ada Neko. Neko tuh artinya bahasa Jepang kucing ya teman-teman. Oh mantap sekali teman-teman. Ini ngapain dah? Udah kita pindah aja deh, ini caper kayaknya ya kita pindah aja teman-teman ya. Dia kalau nonton video ini mungkin dia ketawa tuh ya, tapi kalau dia nggak subrek nggak lag parah sih ya lanjut kita langsung ke sini ya. Nah seperti ini teman-teman ya tampilannya. Neko ya, tulisannya Neko. Ini makanan kucing ya btw teman-teman, tapi ada tulisannya Neko. Bagus banget, di sisi kiri ada gambar-gambar kaki kucingnya. Ini lucu banget sih, aku suka ya. Terus ini hanya bisa dinaiki pas badan bayi doang. Keren ya. Oke, terus kalau misalnya kita kencang, bunyi suaranya makin keras ya. Kalau suaranya kencang kayak suara kaleng digeret-geret tuh loh, tahu nggak suara kaleng yang digeret-geret di aspal. Nah, kayak gitu tuh suaranya ya, teman-teman ya. Oke, ya. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya, review tentang season pass ini. Dan juga kalau misalnya kalian login hari ini, itu kayak ada foto hantu gitu ya, lanjutan dari cerita event yang ini kemarin. Yang ini ya. Nah, ini. Ya, oke. Oke, teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.